Dia anak rumah kita ada anak dara comel-comel. Memang lagi lah jin suka. Jin pun gatal juga. Lebih kurang Bangla juga. Lebih kurang dia. Lebih kurang juga. Adik mana, adik mana. Depan kita pijak semut tak mati. Belakang adik mana, adik mana. Jin pesen gitu. Dia suka muarat. Jadinya kita nak buang. Yang jahat-jahat tu kita dah buang dah. Yang tak berpasport tu semua buang dah semua. Yang dalam tu yang baik-baik. Tapi yang baik pun kita tak sok. Sebab dia menengok aurat isteri kita. Jadi kepada puan-puan, bila balik rumah, kan buka telekung, jangan terus buka. Nabi suruh baca bismillah. Kerana bismillah itu satru ma baina ayunil jin wa aurat bani Adam. Dia menjadi penghalang aurat kita. Dia akan tikam bacaan itu jadi satu tikaman pada mata jin, jadi buta dia. Jadi puan-puan kan nak buka telekung, bismillah. Terus jadi kasim selamat. Eh, selalu okey hari ni buta pula aku. Oh, dia dengar ceramah. Ha, itu dia marah pula ke penceramah pula. Dia ikut sampai ke Kuantan, dia ikut. Itu perangai jin. Saya ni nasib baiklah tuan-tuan ni tak ada saka di sini. Kalau ada yang saka ni, bangunlah seorang dua ni marah. Saya dulu pernah kena sekali. Saya tidaklah pandai ngubat. Macam yang Datuk Sarhan ke apa, Ustaz Ismail Kamuh tu terer-terer. Saya tak reti langsung. Tapi dalam tak reti tu ada ke jin seko dua menyampah kita. Sebab kita kan ngajar masyarakat macam mana baca baju ni, pakai baju, baca ni, buat ni, baca ni. Dia marah. Ada sekali tu saya mengajar macam ni lah. Habis mengajar, orang ajak bergambar macam biasa lah. Salam, salam. Tiba datang tu tiga orang budak perempuan, muda-muda. Datang sah depan orang lelaki. Ha, saya ambil gambar, ha, layan je lah. Dia tanya, eh jarang orang muda-muda datang. Dengar ceramah, biasa makcik-makcik je. Bawa mak ke? Eh tak, kami memang ada datang sini. Ha, datang dengan ceramah? Tak, datang berubat dekat, ada kat kampung sini. Tapi ada dengan ustaz ceramah, saya datanglah sini. Awak berubat, nampak sihatnya ke? Eh, saya ni luaran sihat. Saya ni dalaman saya ada benda. Ada apa? Saya tanya kan. Dalam saya ni ada jin. Jin saya tak suka ustaz. Tengok berubah suara. Tengok jadi suara jantan. Aku lari. Rupa benda tu tak suka. Oi, macam-macam lah. Jadi macam saya ajar tuan-tuan petua ni, dia marah tu sekarang. Tapi balik buat je. Buka tu, bismillah, buta dah mata aku. Siapa yang mengajar dia? Tanya, dia marah. Itu selesai kemudian, tak apa. Baca. Buka baju, bismillah, buta mata pada muka. Ini untuk isteri-isteri lah puan-puan. Tuan-tuan tak baca, tak apa. Tuan-tuan buka baju, jin tengok, buta mata jin tu. Padan dengan muka, nak menengok sangat kata. Ah, tengok, tengok, tengok. Kata nak tengok sangat. Memang buta lah mata dia lepas tu.